Okay. So akak boleh live tempat nak letak. Sini je lah yang boleh. Markat je. Dek, macam mana tadi nak pergi balik? Mana? Tak kerti. Dekat Instagram ni. Macam delay sikit kat sini. Delay connection. Connection. Sebab komen masuk tapi gambar tu dia stay je. Okay. Frekuensi dia berapa kalau nak dengar? Online streaming. Oh, terus online. Kalau online. Dia orang nak dengar? Kalau macam Jonas kan nak tengok, kena live. Tekan link. Link tu and then ada IG live. Okay. Kita nak bagi tahu kat dia orang macam mana? Link dekat IMFM. Dekat IG you all. Okay. Boleh je tengok dekat IG kat Linda. Sekarang ni kat Linda punya IG live. Hai semua. So lepas ni kita Hi Akib. You're tuning again to Thursday Talk, Get and Apply with me, Anis, and me, Ahlam, and me, DJ Wani, on IUMFM Camp, your campus radio. Yes. So today we have a very special guest with us. She's not only a singer, but also an author and the founder of LR Flawless. So, welcome. Hi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kak Linda sihat? Alhamdulillah. You all channel okay? Alhamdulillah. Okay. Macam mana hari ni? Hari ni Kak Linda kurang sihat actually. Okay, sebab Kak Linda dari pagi tadi pun macam ada rasa macam nak demam apa semua. Tapi kerana you all semua, Kak Linda gagah kan juga makan Panadol semua datang juga sini. Okay. Khas untuk you all. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, dek. Okay. Jadi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Linda. Okay. Kerana sudi hadir ke IIMFM pada hari ini. Okay. Terima kasih kerana mengundang Kak Linda juga. Okay. Adakah ini pertama kali datang ke UIA? Yes, my first time. Memang rasa tadi pun macam nak sesat dah. Tapi Alhamdulillah sampai jugalah kat sini. Alhamdulillah. Okay, kami doakan semoga Kak Linda sihat. Okay. Amin. Okay. Terima kasih. Jadi? Okay, seperti yang kita tahu, Kak Linda Kak Linda penulis buku. Novel. Yes, Menunggumu di Pintu Syurga. Okay, boleh tak Kak Linda share sikit tentang semua sih cerita tu. Okey, sebenarnya novel Menunggumu di Pintu Syurga terhasil selepas arwah anak Kak Linda, iaitu Maman,
2014 dia masa dia meninggal tu. Selepas 3 bulan ke 6 bulan dia pergi, baru Kak Linda tulis novel tu. Dan apa yang cuba Kak Linda luahkan dalam novel Menunggu Beri Putus Syurga, tentang kekuatan dan juga macam mana kita nak, orang kata, nak kuat untuk menghadapi dugaan yang Allah beri tu. Jadi dan cerita juga tentang siapa itu Maman. Dia adalah anak syurga dan tanda-tanda dia anak syurga. Jadi kerana Kak Linda macam selalu menangis masa tu, tak tahu nak luahkan macam mana. Jadi Kak Linda luahkan dari segi penulisan. Okay, memang tulis tu memang dia sepenuh, memang sepenuh daripada hati. Ya, daripada hati, dan tulisan tu pun macam terlalu drastik lah. Sebab macam apa yang rasa tulis, apa yang rasa tulis. So itulah terhasilnya novel. Sebab tu Kak Linda hasilkan novel kedua sekarang ni. Dan sedang dalam proses painting. Novel kedua dia lebih kepada dia akan huraikan satu persatu lah. Lagi orang kata lagi teliti dan terperinci lah. Sebab yang first tu agak drastic dan terlalu straight to the point. Okay. Dan bagaimana Kak Linda mencari kekuatan bila menulis, menulis tentang Memen tu? Okay, sebenarnya Kak Linda ni tak kuat juga. Tapi bila kita dah, Allah dah duga, Allah ambil anak kita. Jadi dari situ Kak Linda belajar macam mana nak kuatkan semangat ni. Kak Linda cuba kata dekatkan diri pada Allah, sentiasa berzikir dan berdoakan dia. Lama-lama Kak Linda rasa kuat sebab banyak minta pendapat pada ahli-ahli ulama semua kan. Macam mana kita nak handle perasaan kita ni, macam mana kita nak reda. Jadi bila ada few ustaz bagi nasihat, dia kata ini adalah anak syurga dan ini adalah hadiah daripada Allah untuk Linda. Jadi itu yang Kak Linda bangun dan kata move forward. Okay, betul lah. Sebenarnya ramai yang tidak kuat ya bila diduga. Tapi Kak Linda, Allah diberi beri apa kekuatan. Alhamdulillah Kak Linda dapat ni, terima semua. Ya, sebenarnya sebenarnya nak cari kekuatan tu sebenarnya daripada diri kita juga. Sebab kita tak boleh nak bergantung harap pada orang untuk memberi kita kekuatan. Tapi Kak Linda tak nafikan followers-followers kat luar sana dan peminat juga memberi kekuatan pada Kak Linda. Bila Kak Linda tag gambar arwah tu kan, cerita pasal arwah, diorang bagi kata-kata nasihat, kata-kata semangat. Itu yang buatkan kita rasa macam kita ada lagi orang lain yang yang concern dan terhadap kita. Dan diorang macam beri betul-betul sayang Kak Linda dan beri kata-kata semangat tu. Okay. Selain pada dia juga, Kak Linda release new single ni pun berdasarkan daripada... Betul. Satu lagi. Tajuk satu lagi tu kira macam satu lagi, berilah aku peluang satu lagi kalau aku dapat bersama dengan arwah. Apa yang aku akan lakukan? Seperti nak cium dia, nak peluk dia lagi, nak minta maaf sebab kita mungkin kita ada marah dia, kita jadi ibu yang tak kuat kan. Jadi satu lagi ni memang untuk arwah Maman juga, dan untuk orang kat luar sana yang kehilangan orang tersayang, seperti mak dia, pak dia ke adik-adik dia. Itu semua adalah kata inspirasi lagu ni untuk memberi diorang kata-kata semangat dan kekuatan. Kalau Linda boleh tempuh, diorang pun mesti boleh. Dari mana Kak Linda start macam terdetik je, nak keluarkan lagu tu? Sebenarnya lagu tu terdetik selepas novel lah. Macam rasa macam tak puas bila kita keluarkan novel. Kita nak keluar satu lagu yang memang kata boleh memberi impact kepada pendengar. Jadi dengan lagu satu lagi ni lah Kak Linda nak hasilkan filem juga selepas ni. Jadi Kak Linda tengok kalau satu lagi ni mendapat sambutan kat orang kat luar sana, insyaAllah Kak Linda akan hasilkan filem pula lepas ni. InsyaAllah. Itu kira macam future plan. Yes. Okay, kami doakan semoga berjaya insyaAllah. Berjaya di masa hadapan insyaAllah. Thank you. Okay. Dan baru-baru ni kita ada kami nak tanyalah kan, Kak Linda dulu zaman 90-an kan, join Elite betul? Ya, Elite. Tapi kenapa tiba-tiba nak buat comeback masuk Gegar Vaganza? Okey, sebenarnya yang pasal Gegar Vaganza ni Kak Linda tak tahu. Yang plan is Azza dan Sasha. Sebab diorang yang apa ada idea untuk buat comeback. Mungkin diorang ada target diorang macam untuk apa kata, untuk promosikan produk-produk yang ada apa semua. Jadi bila dia orang bagi suggestion kat Linda, suruh kat Linda apa join, so Kak Linda fikir balik, bagus jugalah, ini adalah satu platform untuk Kak Linda ketengah balik ke depan. Dan dengan Gegar Vaganza jugalah
budak-budak kecil yang tak kenal Elite, dia orang kenal. So lepas ni kawan-kawan macam kawan-kawan anak pun dah start, mama you lah masuk ke Kawan Gaza. Sebenarnya mama dia dah popular tahun 1994 dah. Dah dikenali, tapi mungkin zaman yang sekarang ni, generasi sekarang ni tak tahu Elite siapa. Tapi dengan platform Gegar Vaganza, diorang dapat lah, orang kata kenal siapa Linda Rafa, siapa Alza, siapa Sasha. Yelah, zaman tu kan zaman under KRU, right? KRU. So kita sign dengan KRU masa tu. Tapi sekarang ni kita orang dah free lah. Jadi kita orang pun tengah nak cari lagu yang sesuai untuk 2019 ni. InsyaAllah Elite akan hasilkan single juga. Tak sabar nak tunggu tu. Okay. Alam, Anis. Senyap je yang tengah ni. Kelu tak terkata. Alright. Kita nak teruskan ataupun nak break? Okay, kita berehat dulu sebentar. Okay, dan kita akan datang lagi lepas ni. So, stay tune dengan Gain Up Live on IMFM, your campus radio. Okay. Dia macam hang ke apa ni? Alam. Ni hang ke apa? Tapi komen masuk. Wi-Fi. iPhone kot yang phone sebab phone lah kan. Sebab Wi-Fi. Cuba restart. Masuk balik. Sayang lah tadi. Sebab phone memang. Phone hang. Pun hang. Kak Linda dah hang dah ni. Kak Linda pun hang juga. Sorry lah kalau nampak Kak Linda macam blur-blur sikit kan. Sebab demam kan. Jadi dia macam. Berapa hari dah? Sebenarnya tadi baru kena. Tadi. So dia jadi macam semacam di badan. Cuaca ke apa Kak? Tak rasa cuaca. Lah. So nanti sekejap lagi kita datang. Kita ni kita akan relate dengan tanyakan Kak Linda sebagai artis dan Kak Linda juga sebagai ibu. So macam mana Kak Linda bahagikan? Alright. Boleh. Dan Kak Linda boleh Kak Linda nyanyi untuk sikit boleh kot. Tengah demamnya sejam. Tekiannya macam Kak kita nyanyi dekat sini atau nanti kita akan set up. Oh, nanti kat sini. Live ke atau ada mana semua kan? Mana suara dia? Kita live. Okay. Rasa tak tahulah boleh nyanyi ke tak sekarang ni. Sebab keadaan ni. Kita buat half ke? Boleh kan? Okay. InsyaAllah. So sekarang ni kat IG. IG FM. Ni ini kita buat video, record video untuk podcast. Okay. Alright. Dia tak terkata lah. Okay. So you study mana last time? International school. Kita sebelum tu Dubai. Dubai, okay. Mak Salih lah. Speaking London. Dia cakap Melayu ni, dia balas English. Dia bagus lah. Good for you, for you guys lah. Maknanya you all pun boleh improve. Yes, English. So what course you taking? Mass Communication. Okay. Sama kita mas. Sama, same. Ni pun under apa? Assignment kelas. Okay. Kelas dia, subjek dia radio. So ni assignment dia. Kena produce 10 slot. So maybe you all tak ada experience bagi DJ lah. Just jadi, memang bagi you all macam assignment dan you test lah. Test lah.
pass task eh, dia panggil. Ah, and then you kena go through. Go through. Yang ni tak pernah pass tu jadi DJ. Baguslah. At least you ada new experience. Kan? So, how old are you semua? 21. Kita 22. Oh, lain-lain. Lain-lain kena pakai ni ke tak? Tak payah, tak apa kan? Okay. Lepas lagu ni, kita sarapan lah balik. Okay. Lagu dah ada Kak Linda. Lagu dah? Lagu dengan Elik. Oh, belum lagi. Belum lagi. Tengah baru nak plan. Plan lah. Nak cipta sendiri atau cari komposer? Aku cari komposer. Terus balik. Balik rumah ke mana? Masya Allah. Masya Allah. Kita macam dah flat dah so. Sebab dia tambah pula Kak Linda jarang sakit. Ya, yeah, memang susah sakit. Selalu orang jarang sakit ni, kadang sakit dia jadi. Oh, dia jadi macam aduh, tadi pun dah macam dah nak macam terpinsan dah dalam dalam kereta ni. Cakap, oh, jangan kuat kaki. Sampai sini ni. Saya DJ ganti je. Ini last dia orang lah. Oh ya. Tak apalah, rezeki you all lah dapat jumpa kan. Saya dah tengok kat TV je. Kan? TV. Itu Gegar Gaza tengok? Tengok Kak Linda. Tengok. Sama juga artis datang kan? Ada, dia itu Miss Nina. Setakat dah habis 10 lah. Dah habis. Kiranya every macam every student ada slot masing-masing lah kan. So one group lah kena ada 10 guest. Untung lah you all. Dapat kan? Dapat experience, invite. Yes. Apa sih video? Rezeki lah tu. Pakai ni pun free pula hari ni kan. Itu apa? Lah Ahmad datang, Wan Yasrita. Dah ramai. Kita kembali lagi dalam Gain and Apply dengan saya DJ Alam, DJ Wani and DJ Anis. Ya, yeah, dan juga guest kita hari ini Kak Linda. Ya, hai. Okey Kak Linda, sebelum kita masuk pada soalan ni, nak tanya, semua sibling Kak Linda terlibat dengan industri ke? Yes. Semua sekali daripada kakak saya yang first Kak Anita Rafa, Sheila Rafa, Liza Rafa, yang Airul tu cameraman, dia cameraman filem. Lepas tu Diana dan Kak Linda. So kira anak seni lah semua. Anak seni lah. Okey. Okey, masuk kepada soalan ni. Okay. So seperti kita tahu Kak Linda bekerja sebagai dalam industri dan Kak Linda juga sebagai ibu. So macam mana Kak Linda bahagikan masa dengan semua tu? Sebenarnya kerjaya sebagai seorang anak seni dan ibu ni memang agak pack dia punya jadual. So Kak Linda memang kena pandai betul-betul bagikan time tu. Sebab apa? Kita bila kita kerja sebagai seorang artis, kita punya time tu kita tahu time kita macam mana. Dan kita kena adjust lah macam mana time bersama anak-anak tu. Jadi quality time adalah
penting bila bila ada time dengan anak, kita kena betul-betul bagi time tu dengan diorang. Dan bila kita orang busy macam time macam ni, dah shooting daripada pagi sampai sekarang ni, so kenalah macam biarkan diorang sekejap dengan maid, dengan bapak dia, adik-adik dia. So Kak Linda buat kerja. So nanti malam baru jumpa balik. So macam tu lah. Maknanya everyday Kak Linda pun memang sibuk. Tapi kena pandai lah. Maksudnya kena pandai bagi time tu. Not that easy lah. Tapi kenalah. Kena. Yelah, semua dah bersekolah. Semua dah sekolah. Tapi cuma yang kecil tu tak lah lagi. Dia 2 tahun lebih. So like as students, we tend to prioritize our study over family sometimes. So what is your advice for us? Okay, my advice kalau macam to all of you lah kan, yang yang study lagi. So you all kena pandai manage your time. Okay, macam okay, kalau dalam segi dari segi commitment you as a student dengan family, family time. So maknanya bila you ada macam school holiday ke atau break time kan, you all kena banyak spend time dengan family. At the same time, bila ada time, bila time study, kena all out lah untuk study. So jangan, my advice kalau boleh jangan buang masa tu. Sebab masa ni is a, masa ni sangat berharga sebenarnya. Once you tak pandai manage time, nanti you akan rugi. Your future you akan rugi. So macam Kak Linda punya advice, you all kena pandai. Sekarang ni lah time you all nak cari duit pun boleh juga. Macam buat business ataupun dropship ke, untuk jual produk ke online. Pada masa yang sama, you all boleh belajar, still boleh belajar. And family, you all kena fokus juga. Okay. So macam kalau macam kami sebagai budak komunikasi ni, dia banyakkan kita pergi kepada, akan terlibat dalam media industry. So sebagai Kak Linda sebagai orang boleh dikatakan senior dalam media industry tu, nasihat macam untuk macam mana kita nak terus nak improve, nak masuk media industry tu, dan apa macam media industry. Media industry maksudnya dari segi apa, dari segi channel, bidang apa, dalam production, dalam macam contoh macam bidang Kak Linda sendiri macam untuk macam remain relevant, nak kekalkan. Okay, bagi Kak Linda, macam you all kena banyak experience. Experience tu penting. So kalau apa-apa bidang yang you all nak ceburi, you all kena ada, orang kata, banyakkan pengalaman tu. Experience tu kena ada dulu. And then baru you all boleh adjust dia punya time, macam mana dengan apa you all punya kerjaya dan juga apa yang you all nak fokus. You all planning kena betul lah. So apa yang you all nak, so you all study sekarang apa, bidang apa, and then bila you all dah keluar nanti apa yang you all nak buat. Bagi Kak Linda, you all jangan cuba semua je. Cuba semua je? Yes. Try je semua. Apa, dalam industri kan banyak cabang kan? Yes. So, kena cuba semua. Maknanya you all tak tahu mana satu yang sangkut. Kalau Kak Linda sendiri, mau tu menyanyi. Kak Linda dah pernah try apa? Kak Linda start berlakon. Dan nyanyi. Lepas tu, kita orang sekarang ni banyak buat talk, banyak-banyak tu. Maknanya Kak Linda pun mencuba semua bidang. Semua bidang lah. Tapi di hati, yang mana yang lagi dekat lagi. Kak Linda suka nyanyi daripada berlakon. Okay. So sebagai macam selebriti, apa kan ada halangan ni, macam cabaran. Cabaran yang Kak Linda harapkan sekarang ni sebagai dikatakan selebriti Malaysia, selebriti. Okay, sebenarnya cabaran dia adalah netizen lah, gosip-gosip ataupun bila orang start bagi you komen yang negatif, apa yang you all kena buat, you all kena kuat. Sebab dalam sebagai seorang anak seni ni, you all tak senang, nampak senang tapi sebenarnya susah. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat semua orang perhatikan, dan orang akan judge kita tanpa orang tahu. Maknanya Don't judge a book by its cover. Yes. Jadi apa macam benda nampak sikit je dah kata macam-macam. So gosip sikit je dah spread benda tu, buat fitnah sana sini. So benda tu adalah salah satu cabaran lah untuk jadi anak seni. Kak Linda, apa beza zaman jadi artis zaman 90-an dengan zaman sekarang yang ada media sosial kan? Macam mana Kak Linda dapat komen-komen time 90-an tu? Sebenarnya zaman dulu lagi senang kot. Sebab dia tak ada media sosial macam Facebook, internet semua ni kan. Tapi dulu orang lebih appreciate you all. Macam kalau you all jadi artis, dia akan appreciate.
Tapi, macam mana tu Kak Linda? Dia macam susah nak jumpa artis zaman dulu. Susah nak jumpa artis kesayangan dia orang. Tapi bila dia jumpa, dia orang betul-betul appreciate. Macam sekarang ni, dia orang dah senang nak jumpa artis. Senang nak apa dalam Instagram pun boleh chat dengan artis. So, dengan dalam radio macam ni pun boleh borak. So, dia orang rasa macam mungkin ada yang suka ambil kesempatan lah dari segitu. Tapi sebenarnya untuk popular, senang lah zaman sekarang ni. Zaman sekarang senang je. Yes. Jadi, sebab senang nak engage dengan peminat. Kita pun nak deliver kita punya content. Zaman dulu macam mana nak engage dengan peminat tu? Macam mana kita nak tahu kita ada peminat? Diorang hantar surat. Melalui surat. Itu yang surat yang kita tahu peminat kita. Dan kalau kita buat show, diorang akan datang ramai-ramai. Okay. Yeah. Itulah kita tahu. Sikit-sikit pasal Kak Linda. Kak Linda penulis buku. Bermula daripada seorang pelakon kan. Kak Linda start tahun bila Kak Linda? Dah jam 4 lagi ada berlakon dah. Tahun bila tu? 80-an dah. 80-an. So lepas dah jadi berlakon, barulah kita menyanyi. Masa elite lepas SPM. Lepas SPM lah. Memang semua lepas SPM lah yang 55 tu. Tak. Kak Linda paling muda sekali. Yang lain 2 tahun older lah than me. Macam mana? Ya, boleh. So macam kita cakap tadi, macam Kak Linda cakap tadi, bila kita nak jadi sesuatu tu susah sebab kita banyak halangan yang datang. Tapi macam Kak Linda cakap, cuba semua. Kita tak tahu mana satu yang sangkut. Kita kena berani cuba, mencuba dan mencarikan pengalaman tu penting. Okey, faham. Okeylah, macam mana? Untuk hari ni kita akan dengar Kak Linda nyanyi, tapi mungkin separuh sebab dengan keadaan Kak Linda kurang sihat. Okey, so jadi nanti setakat ni sampai sini kita punya slot. So kita akan berehat. So bila kita datang balik nanti kita akan go live with Kak Linda nyanyi. Kita ada beberapa minit lagi untuk live dengan Kak Linda lepas ni. Lepas ni ada satu lagi slot lah. Okay, macam kita akan rapat kat sini. And then kita end dengan Kak Linda punya. Ini dah boleh kata-kata terakhir lah. Okay. Alright, kepada anda semua kat luar sana yang sedang dengar dan live ni. Okay, Linda nak minta terus sokong Kak Linda dalam bidang nyanyian dan juga kejayaan Kak Linda. Doakan filem Kak Linda tentang arwah anak Kak menunggu di pintu syurga akan berada pada tahun 2019 nanti. Dan dapatkan novel menunggu di pintu syurga dan juga please download lagu satu lagi khas untuk you all semua di semua platform digital. Insya Allah. Okey, kami di sini mendoakan yang terbaik buat Kak Linda. Semoga Allah memudahkan semua urusan Kak Linda dan keluarga. InsyaAllah. Amin. Dan selamat maju jaya. Terima kasih semua. DJ yang comel-comel ni. Okey, semoga tahun baru 2019 memberi sinar yang lebih ceria lah buat Kak Linda dan keluarga. Doakan InsyaAllah. Alright. Thank you. Okey, so itu kita akan berehat. Okey. Assalamualaikum. Akak pergi toilet kejap boleh? Boleh. Akak tahu tak toilet kejap ni? Tempat tadi kan? Tempat tadi. Alam je. Atas tu. Alam. Ya. Dekat lagi. Tak tahu macam mana. Alam. Tak ada lah. Sorry. Awak. Tolong kat teman. Pergi teman toilet. Can you? Kat atas. Atas. Kat atas. Boleh tak nak bag teman tu? Alam. Sorry. Ini tak boleh masuk. Tak sempat. Tak apa. Dia tak sihat sama. Lepas tu? Kemungkinan dia tengah separuh je macam. Boleh. Tak apa. Nanti hidupkan mic ni. Okay. Hidupkan mic ni saja. Mic ni maknanya nombor 2 kan? Nombor 2. Boleh je. Asyik kalau dah siap nanti panggil kami. Okey. Tu ni apa ni? Untuk apa recording ni jam? Bukan. Ni tak tutup lagi on app. Tak payah sebab live. Ni bapak tak record. Tak record sangat sana. Kita dengan orang ni pergi update ni. Ni that's right. Sound daripada tu lah. Bila kan? Boleh lah. Macam mana nak isi? Tak tahu sebab
cepat gila. Sebab lagi pukul 5 ke, dan ni kita takut lah nanti selera kita akan habis 4.40 macam tu. Pukul 5 ada siapa? Aku. Oh ni nama dia apa weh? Da'i Asri Hijrah. Oh memang Hijrah nama dia? Yes. Oh. Asri Hijrah. Hijrah ayah dia apa? Nama dia? Hijrah. First time ni? Mohamad Asri Hijrah. Unik lah nama dia. Ni break lama ni. Atau kita masuk macam ni, kita ekspresi ni kan macam mana? Kita belajar dia tertunjuk. Okay, aku ni kenapa? Ni kan sebabnya kan, kan sudah habis, tak tahu mungkin nak. Oh, asal kita pun tak guna mana. Macam tekan ni je, empat ni je. Kenajak. Ni je, mana. 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Okey, okey, satu. Ni mic kan? Off, on. Ni, kalau dah kita dah habis kita tengah break kan? Kita okey, tekan off semua. Okey, lepas tu kalau nak start dia, tekan semua. Okey, ni apa tak yang sik? Ini pun tak payah, kalau ikutkan boleh je kat sini. Tapi, apa tu? Ini, bunyi ni. Kalau kan sebab macam dalam stop tu sebab tak apalah. Yang ni nak on pun tak apa, tu yang tak ada background muzik. Sepuluh orang dia buat background muzik. Yang ni dia tak off lah, tapi dia turunkan yang ni. Dia break dia, yang ni dia off, yang tu dia naik. Live punya kamera kan? Nak letak kan? Nak letak. Jawab lipi. Dekat tu jawab. Kiranya kena ubah ini ya. Sebab selalunya nak satukan FB dengan ni. Lepas ni, belum. Dah sekadar klinik, macam tu. Nak ambil gambar dulu tak boleh, sebelum atas kakak ni. Buruk. Sebelum muka buruk. Dekat situ, ada dia. Kan? Nampak tu. Lagi dah boleh. Allah Allah. Allah Ini baru bocor kak. Dia macam sorry Kak Ina tak sihat. Sini kak. Jom. Semua sekali. Ani tak ambil gambar ni. Jom. One, two, three. Okay.
Duduk ke? Duduk je lah. Diri, aku nak pegang ke? Aku nak pegang mic ke? Pegang. Pegang. Ni je. Dia boleh kuat lagi tak? Boleh. Ni boleh muzik. Ni yang muzik yang minus. Okay. Sayang. Buka mic dua lah. Mic je lah. You all buka dalam suara, akak just miming je. Kan? So, tak ada mic eh. So, maknanya kita tutup. Okay, daripada muka eh. Kita nak kita buka yang ni atau yang yang ada suara kan? Okay. So, kamera mana? Semua kamera. Semua kamera. Ready, tapi eh? Yang nak buat ni, nak buat podcast yang mana? Yang tu? Yang tu kat dia. Okay, start balik. Ready ya? Kasihku.
Thank you very much.